Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Batu Ampar, Kabupaten Ketahyang, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang mengunjungi salah satu air terjun di sini. Dulu pernah saya kunjungi dan ini adalah kunjungan kedua saya ke sini. Nama air terjunnya adalah Air Terjun Donok. Saya tunjukkan air terjunnya, Mita. Ini adalah air terjunnya, Mita. Yang di sana. Waktu pertama saya kesini dulu, masih banyak kayu-kayu dan agak susah akses menuju ke situ. Kalau sekarang sudah dibersihkan oleh warga dan memang akan dibuka jadi tempat wisata. Nih, saya temukan teman aquascape nih. Waktu saya pertama kali di sini sangat banyak saya temui ini. Yuk kita jalan lagi. Ini bisa ada air terjunnya juga sini. Ini yang kecil. Pemirsa, ini saya temukan lagi jenis tumbuhan sama seperti tadi tapi lebih kecil. Nih. Tapi saya tidak ambil ya, saya cuma tunjukkan saja ke pemirsa. Sebenarnya saya mau live streaming, Mirsa. Tapi karena sinyalnya kurang bagus, jadi kita tidak bisa live streaming. Dan tadi sebelum ke sini kita sudah mampir ke goa. Di depan goa juga banyak kita temui jenis tumbuhan aquascape berupa moss dan yang saya tunjukkan tadi yang seperti Anubias tadi. Nah, ini terjunnya, Mirsa. Mirsa, sekarang saya tepat berada di goa terjunnya. Wow. Nah, Mirsa, di sini banyak sekali terdapat jenis karatau, Mirsa nih. Posisinya malah di dalam air nih. Itu juga bisa. Jadi ini sudah pasti hidup di dalam akuarium. Ini emang di dalam air nih.
Adventure saya kali ini tentang jalan-jalan air terjun Dosok yang berlokasi di Desa Makassar, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Nah, ini kita sudah cari tempat podcast dan sekarang waktunya kita pulang. Dan bagi yang mau ke sini silakan datang langsung dan siap dari tempatnya oleh anak-anak karang-karang desa ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.